ceremony yang request share tu, dan ada lebih kurang 10 orang untuk tarik deposit tu, memang satu tamparan yang hebat jugalah. Okay, inspirasi di sebalik jenama Rico Rinaldi, simple je. Based on wanita-wanita yang apa pernah pakai baju Rico lah. Biasanya is my client lah, client Rico yang sukakan design yang simple, tetapi dalam masa yang sama dia punya baju tu ada statement. Dia tak kisahlah baju tu beading dia ke atau material dia, tapi siluet dia simple, tapi dia punya perincian fabric, detailing, itu memang orang tahu okay, ni Rico Rinaldi. Okay, sebenarnya it started bila Rico berjinak-jinak bermain dengan sewing machine, mesin jahit. Waktu tu sebenarnya mak Rico beli sewing machine, tapi dia tak, dia just jadikan sebagai hobi je lah. And then dia letakkan mesin tu dekat bilik Rico, tapi dia tak fully utilize the machine lah. So waktu kecil tu Rico banyak main dengan machine and you know create small things. And then by the time goes, Rico pun tak tahu ada carry nama fashion designer. Sampailah Rico masuk college, sebab Rico ingatkan macam kita just jadi tailor atau tukang jahit saja. So bila masuk college tu barulah kita tahu, oh, ada carry nama fashion designer. And then daripada situ macam I develop myself, I join banyak competition. And then daripada situlah nama Rico mula dikenali dan ya, yeah, jadi fashion designer lah. Sebenarnya dia waktu Rico buat haji tu, dia tak fikir panjang tau. Rico tak fikir apa dia punya risiko, Rico tak fikir situasi yang sekarang ataupun masa depan, tak ada. Rico waktu decide untuk buat polisi baru ni, which is tak buat baju terdedah ni, Rico terus macam message Rico punya manager through WhatsApp. Waktu tu Rico masih lagi berada di Arafah, dan Rico terus decide. Dia tak fikir macam, you know, sekarang kita tengah baru nak naik daripada PKP, COVID dan sebagainya. Tak ada fikir. Tapi macam bila dah settle semua tu, dah balik haji, and then Rico pun dah up status yang macam Rico nak buat perubahan ini, dia macam, apa yang aku buat ni sebenarnya, macam, you know, risiko dia sangat besar. Rico realize risiko dia sangat besar, tapi macam hati tu kuat. Macam, kalau aku tak buat sekarang, kalau aku tak buat perubahan ni sekarang, sampai bila? So, kita just jalani. Cumanya Rico step by step lah. Tak nak benda ni macam terlalu drastik 360 darjah, sebab tak nak nanti macam orang yang akan, okay, Rico buat baju sekarang ni akan jadi 100% syariah compliance. Tak. So macam maybe kalau sebelum ni customer Rico macam kalau dia datang kat Rico nak buat baju macam tak ada lining ataupun ada slit tinggi ataupun terdedah, macam okey je kan. Mungkin sekarang ni Rico akan advise dia, okay, mungkin takat ni dulu kot, ataupun maybe panjang sikit. So daripada situlah slowly. Tapi risiko tu Rico kena hadapi lah. Dan Rico rasa macam risiko tu pasti akan datang daripada segi pendapatan ataupun dari segi customer akan pandang macam alah, tak best lah Rico, tak akan limitkan dia punya design, macam itulah. So Rico rasa risiko tu akan ada, tapi just tengok je lah, tunggu dan lihat dan macam mana customer-customer Rico menerima Rico punya perubahan ni. Okay, benda ni pernah jadi satu isu jugalah. Waktu tu Rico upload gambar-gambar koleksi Rico menggunakan model Mak Salih, menggunakan model non-Muslim yang pakai baju kurung, dan quite viral jugalah time tu dekat dalam Twitter dan Facebook. Padahal orang tak tahu pendirian Rico ketika itu. Benda ni tak lama, benda ni I think like last year, raya last year kan.
pendirian Rico ketika itu memang Rico tahu, Rico pernah tanya kat Ustaz, Ustaz, saya ni fashion designer dan saya ni perlukan gambar untuk model pakai, you know, dan tunjukkan koleksi pada si Rico. So kalau Rico pakai model non-Muslim tu okey tak? So dia kata betul, itu adalah Rico punya cara yang sesuai lah. Maknanya daripada aku pakai model Melayu, model Muslim, baik aku pakai model non-Muslim. Dan benda tu tidak melanggar syarat pun sebab dia adalah orang non-Muslim. So benda tu aku upload dan macam memang terima kecaman lah. Macam apa ni kau buat apa, pakai model ni baik pakai model Muslim, baik pakai model Melayu kan. Orang tak tahu pun ketika tu. Tapi flashback balik, sebab apa aku buat perubahan ketika itu adalah sebab aku dah terlalu, Rico dah terlalu banyak macam mana? Terlalu banyak bergelumang, bergelumang kan. Terlalu banyak apa, tengok benda yang macam ni lah. Kalau fashion show tu, I have to tell you kalau model fully naked tanpa seutas benang itu adalah biasa. Tak kisah dia Islam ke, tak kisah dia non-Muslim ke, fashion show tu aku boleh tengok semua orang tanpa seutas benang. Itu adalah kerjaya yang aku buat sebelum ni, yang Rico buat. So waktu tu, benda tu tak nampak pun. Tak nampak dia dosa ke pahala, tak nampak. Yang penting itu adalah kerjaya aku. Kita nak buat fashion show, nak buat grand-grand. Dan benda tu tak terfikir langsung pun macam benda tu adalah dosa. Tapi, you know, kita belajar, kita jumpa dengan orang ilmuan dan sebagainya. Barulah terdetik ketika itu macam yang sebenarnya industri fashion ni memang sangat dekatlah dengan benda-benda yang Allah tak suka. So bila aku rasa macam benda tu dah terlalu lama, which is 15 tahun aku dalam industri fashion ni, Rico dalam industri fashion ni, benda tu tak Allah tak jentik pun. So bila Allah jentikkan aku time tu macam, ya apa ni kau buat baju, kau dapat hasil yang banyak, kau dapat rezeki yang banyak, tapi sebenarnya kau berada dalam industri yang mungkin Allah tak suka sebenarnya. So start daripada last 2 years ke last year macam tu, aku macam decide, okay, aku nak gunakan model non-Muslim untuk baju yang aku nak ambil gambar. Fashion show aku tak nak pakai model yang buka tudung. Okay, Rico harap supaya dengan Rico punya pendirian, orang boleh terima. Sebenarnya bagi Rico, yelah 15 tahun kan, Rico harap orang boleh terima Rico punya pendirian ni sebab Rico nak cari rezeki yang berkat. Sebab bila dengar Ustazah Asma Harun cakap dan ustaz-ustaz yang lain lah cakap macam, you mungkin akan dapat banyak duit, you mungkin akan, Allah akan bagi you banyak gila customer, tapi you tak sedar bahawa tak sedar bahawa macam you punya rezeki tu tak berkat. Dan Rico tak nak orang, Rico tak nak macam bila kita dekat akhirat nanti Allah tak hisap kita punya amal jariah, sedekah kan. So I hope that benda ni menjadi satu, you know, perubahan yang baik untuk Rico dan juga staff-staff Rico. Sebab diorang yang menjahit baju ni, you know, diorang yang menjayakan baju-baju customer ni. So hopefully orang boleh menerima dan menjadi rekreasi yang terbaik. Okay.